Oke, langsung saja sekarang saya akan berikan sedikit tutorialnya. Untuk masuk menu di sini kita gunakan dua jari. Ini kita harus gunakan dua jari seperti ini. Karena handphone ini ada kode PIN-nya, di sini kita buka dulu kode PIN-nya. Oke, setelah terbuka kode PIN-nya, seperti biasa untuk menggerakkan di sini kita gunakan dua jari seperti ini. Dan di sini kita cari menu pengaturan. Untuk membuka menu kita harus ketuk dua kali seperti ini, dan kita buka menu pengaturannya. Lalu kita cari aksesibilitas. Ini kita cari aksesibilitas. Aksesibilitas. Dan ini aksesibilitas. Untuk dua kali. Lalu di sini ada talkback-nya. Ada talkback-nya di sini. Kita ketuk lagi. Lalu di sini kita matikan, jangan diaktifkan. Kita geser seperti ini. Langsung kita keluar, dan sekarang sudah normal kembali. Sudah bisa digerakkan dengan satu jari. Seperti contohnya seperti ini. Masuk menu, lalu cari aksesibilitas, menu talkback, lalu di sini kita aktifkan, dan terjadilah seperti ini. Di sini kita harus ketuk dua kali, dan menggerakkannya harus dengan dua jari. Kalau satu jari tidak bisa. Sekarang kita matikan lagi menu talkback-nya. Oke, itulah sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan tutorial-tutorial selanjutnya. Masih bersama channel Bunga Novita. Terima kasih.